biasanya kan kita traveling, Cam. Oh iya. Jadi kita ada teman kita. Sebenarnya udah sering hangout, udah sering lari, tapi kita lari sekali. Ya, nah, harus begitu. Kamu jauh-jauh mukanya enggak kelihatan. Harus digituin supaya lebih sering lagi nongol. Ya, sering nongol, sering lari. Bentar lagi kita cekokin sepeda. Ya udah kalau gitu kita ajak Tias Kulinary. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Ini kan bedanya ngomongin TS kali nanti. Tanya kali Caca, kalau misalnya di Jakarta, what is your go-to food place? Kayak yang regularly, memang anak rumah. Gojek. Gojek. Ya udah berarti kan tapi ada tipe makanan yang selalu I have to have this every week. Gitu. Favorit, no, favorit. The problem is gue kan tinggal masih ada nyokap gue kan. Oh. Dan nyokap gue tuh jago masaknya luar biasa. Oh, makanan rumah. Oh. It's not the problem though. Boleh kali. It's not the problem berarti. The problem adalah makanya gue nggak jarang keluar, kayak ya. Jajan-jajan atau kayak harus mana gitu karena kalau gitu kita diundang. Aduh. Jadi sering masak di rumah. Oh, jadi mungkin makanan rumah ya doyannya ya. Akhirnya iya makanan rumah. Tinggi banget. Walaupun kalau nyokap aku makan Indonesia. Sukanya bakmi. Bakmi sama dong. Enak. Iya. Kita sebenarnya mau mengejar bakmi loh hari ini. Iya, Maria udah bilang tuh mau bakmi. Insya Allah bisa. Kalau ada waktunya ya. Kalau di Bandung tuh gue lebih paling suka tuh si bakmi Apin itu. Apin ya? Itu banyak bakmi Apin. Dibanding Karapitan. Lela. Kok Karapitan? Karapitan apa sih? Karapitan sembarangan. Karapitan iya kan pan-pan. Aku pernah coba Apin. Apa babi tebel, babi tipis, babi Bandung gitu, tipis. Yamin kan. Ada yang yamin, ada yang enggak. Ada yang tipis, ada yang keriting-keriting. Gue juga lebih suka itu. Gue gak suka yang oh, I like the big one, I like thick ones. Yang thick ones itu yang ini yang gue lupa, itu namanya. Kayak udon gitu. Pokoknya babi besar, I like babi. Aku suka babi kecil-kecil. Gue suka yang kecil-kecil. Jadi gue tau lu suka yang kecil-kecil. Segala hal ya. Segala hal. Selera pria pun. Soalnya ketinggian kita, nah. Jadi mau gak mau optionnya ya. Iya kan? Apa yang kecil-kecil lucu. Tapi kalau Vino, sukanya makan apa? Vino juga termasuk gampang sih, dia apa juga suka ya. Yang paling suka apa ya? Gue sama Vino tuh agak bingung tuh kalau ditanya apa yang paling suka. Kayaknya kita hampir gak ada yang gak suka soal semuanya doyan makan, berarti doyan makan ya. Jadi kalau makan Indonesia sukanya bakmi. Kalau makanan di luar makan Indonesia, sukanya makanan kuisin apa? Mungkin Jepang kan. Jepang lah ya. Jepang always wins ya makanya. Apalagi semenjak punya anak, karena gak makan. Jadi hari ini kita ke daerah yang mana sih? Aku gak pernah ke daerah sana. Aku pernah. Daerah sana. Pernah karena syuting ya? Karena kerja, iya. Ya, kalau gak bukan, kerja, gak pergi dia. Jadi kalau gak ada ini mungkin I will not make time. Mungkin bakal, cuma ya gak akan segitunya make time. Karena memang agak keluar Jakarta. Iya, nanti jauh sih. Tapi justru itu, travel itu sebetulnya gak usah jauh-jauh. Bener gak sih? Explore sesuatu tempat, gak perlu naik pesawat juga. Dan kita memang tujuannya pengen share ke orang kalau pengalaman baru itu gak harus sesuatu yang effortnya tinggi gitu kan. Yang gak harus, traveling ya. Gak harus traveling pakai pesawat ya. Iya, ya, gak harus jauh banget lah gitu. Sebenernya di dekat-dekat kita juga kan. Jadi Caca nih ya, aku sangat mengidolakan ya dari dulu cantiknya awet terus gitu loh. Mengidolakan lagi. Iya dong. Boleh dong mengidolakan ya, ya. Teman. Aku juga mengidolakan Luna, aku juga mengidolakan Patricia. Kita saling mengidolakan satu sama lain. Tapi kalau Caca ini
apa namanya, kayaknya dari zaman karena kan aku lebih tua dari kalian semua. Enggak, tapi kan kamu kan udah menjadi kembang dari zaman sekolah kan, soalnya kamu udah kenal dari dulu kan, udah bagian sebagai kembang di inilah sekolah ya, dan sampai sekarang tuh masih awet. Emang iya, enggak perasaan. Oke, kalau kembangnya kamu nggak ngerasa begitu. Tapi kan orang tua semua dulu SMA. Iya, jadi coba belum jawab ya. Aku kan awet muda, genetik. Oh ya, alasan rahasianya selain genetik apa? Bahagia. Kenapa bisa kelihatan lebih glowing? Glowing kamu selalu bahagia. Jangan dipikirin kayaknya kalau umur ya. Iya, aku nggak mikirin. Iya makanya, wow, ya itu aja. Benar. Kenapa harus ada tekanan gitu? Ya aku nggak mikirin. Iya, berarti sama Marian kalau umur tuh kita ingetnya cuma pada saat kita ulang tahun doang. Kalau misalnya udah lewat, kalau bisa nggak usah ulang tahun. Berharap ulang tahun gue 29 Februari gitu. Jadi 4 tahun sekali. Makanan gimana? Makanan jaga nggak? Karena you're also very fit ya, you're also lean, apa kurus gitu loh. Kalau makanan tuh sebenarnya nggak. Kayaknya yang penting kalau udah ngerasa keberatan kurangin gitu aja sih. Kayaknya udah merasa ya. Jadi balance aja gitu ya. Iya, karena gue agak nggak disiplin juga orangnya, nggak bisa tuh yang strict makan sehat terus-terusan bersih gitu tuh. Gue agak susah. Makin dipikirin malah makin pengen beli ini, pengen beli itu. Gak boleh dilarang ya tipenya. Iya. Gak boleh dilarang ya. Semakin dilarang semakin bandel. Iya. Bener. Lepasin aja. Gak boleh dikemkan. Lepasin aja. Pak bakso yuk guys. Tapi apa kalian tuh olahraga tuh menginspirasikan loh, kalian tuh dengan rajin olahraga setiap hari dan pagi-pagi lihat Instagram udah di jalanan, udah di jalanan. Tapi ja, ada soalnya ini enak banget. Kekurangannya adalah pertama matahari muka. Karena matahari ya. Sebenarnya we like the sun ya, kita suka tanya. Gua suka apa? Cuma ternyata udah kalau di gua tuh udah reaksinya udah melasma ini, flagnya tuh bukan yang flag off-nya, yang benar-benar spot gitu. Oh iya. Dan agak tambah lama, tambah gede, itu yang buat gue jadi kayak oh my god, ini tuh slow down. Tapi untungnya bulan-bulan ini enak kan, mendung terus ya. Iya. Mataharinya nggak terlalu. Mendung terus, jadi agak lumayan terselamatkan sih. Bye. Kamu tuh selalu di matahari, tapi nggak ada flag ya? Kata mereka ada ini dikit nih. Kata mereka. Aku nggak bisa tahu yang mana. Kemarin pas ngeliat katanya ada mulai ada dikit. Tapi itu lebih bukan freckle. Kalau freckle masih oke sih. Freckle itu paling gampang dihilangin. Kalau flek itu yang susah. Dua flek. Mudah nggak sih, aku takut laser. Karena makin tua ya itulah susah loh. Semuanya makin susah. Makin perbaikan susah. Apapun semakin lama. Iya ya, kalau makan tuh juga harus jaga-jaga ya. Lost juga. Tapi sebenarnya nggak susah loh, it's all about mindset. Discipline. Yang discipline. Penting bergerak sih. Intinya tuh yang penting kita bergerak olahraga ya, sih. Benar. Ya makan juga kira-kira. Makanya joget, kita kan juga joget di TikTok itu juga gerak. Oh iya, aku maksudnya joget. Karena denger ini musik kan joget. Enggak tahu juga. Kamu lakuinnya, aku mah TikToknya aja. Waduh, Mbak Wimedan kebun jahe. Sampingnya juragan pempek. Gue mau sih. Pas bisa titip anak. Berarti anak-anak sekolah makan Wimedan. Ternyata ini langsung bisa jadi apa ya, alternatif kalau orang tuh banyak kalau mau makan biasanya ke Kelapa Gading atau daerah di Jakarta Barat tuh juga banyak loh. Iya. Ya, tangan saya kurang panjang, maaf ya saudara. Tangan kamu panjang banget sih.
Pak, oh Pak, kalau daerah sini bakmi yang enak. Oh ada Pak, ini langsung jalan. Ternyata ini daerah pegangannya Nova. Dari kemarin kita mikir-mikir kemana ya, tapi kita nanya kamu aja. Jadi ini last minute penemukan tempat baru. Oke, kita coba ya. Ini bakmi keriting ya. Semua bakmi keriting ya? Langsung aja, penasaran kan? Swipe up!